kejahatan berupa perampokan tersebut, yaitu pada awalnya tersangka HK ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. Adapun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai customer. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui di mana lokasi tempat di mana letak jam tangan mewah tersebut dipajang di style atau di tempat pemajangan jam, dan untuk mengetahui berapa orang karyawan yang bekerja di toko tersebut. Setelah tersangka mengetahui situasi toko bersihkan, maka pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia Bagian Barat, tersangka melakukan aksi perampokan. Saat tersangka melakukan aksi pada tanggal 8 Juni 2024, tersangka mengurung ataupun memasukkan para karyawan tersebut setelah berhasil diancam dan diikat. 4 orang karyawan itu dimasukkan ke dalam kamar mandi dan dikunci dari luar. Ini dimaksudkan untuk mempermudah aksi daripada tersangka untuk mengambil sasarannya berupa jam tangan mewah yang terpajang di toko tersebut.